Ini Pak Siva. Harum Pak ya? Harum. Ini kebun jagung. Kebun jagung wangi. Di atasnya di mana? Ini pakai apa aja Pak? Hijaunya. Itu diloncat-loncat nanti. Proses silase. Karo gedekno kental iki. Poso ya, Jo. Aja mokel lah. Nanti selanjutnya ditutup supaya terjadi proses anaerob. Dimampatkan dulu supaya udaranya keluar, kemudian kalau sudah penuh mampat ditutup, proses anaerob, terjadilah silase. Silase ini akan terjadi karena ada bakteri di udara di pohon itu, dia sebagai proses perakitan. Ini difermentasi berapa minggu Pak? Jadi. Ini Pak Siva. Harum Pak ya? Ini ampun. Kebun jagung. Kebun jagung. Di atasnya di mana? Ini pakai apa aja Pak? Hijaunya. Oh, kasih tata saja atau gimana? Putih rimbut. Sampai sekarang masih awet. Sampai wangi gitu Pak ya? Enggak ada. Ada udara. Angin melebat. Tidak, angin sedikit. Berarti di chopper langsung dimasukkan itu Pak? Enggak dikasih tetes atau prebiotik? Enggak. Langsung aja. Masih wangi ya? Oke. Oke, kita lihat gimana. Iya Pak? Sampai padat. Anaerob tanpa udara, kedap udara ini ya. Oke, sekian teman-teman kunjungan studi kandang di Doka Beji Pasuruan. Kita akhiri cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.